Baseball fans, balik lagi gue Ruki Padilla dan hari ini gue di game halasin dari semifinal ke Jurwil Jakarta Barat untuk kelompok umur 12 tahun pertandingannya antara Gading Muda melawan Blitz Rockstar. Dari Gading Muda, jujur gue suka banget dengan gamenya pemain dengan jersey nomor 14, adiknya Angelic, katanya tadi gue lupa namanya tadi siapa. Tapi pemain dengan jersey nomor 14 ini gue lihat ball handlingnya bagus banget dan tenang banget di lapangan, tapi sayangnya tadi finishingnya gak ada yang masuk aja sih. Padahal menurut gue skill CD tadi paling bagus, tapi selain nomor 14 ada pemain yang jersey nomor 3 yaitu Jackson nih, kalau salah namanya. Itu juga oke banget mainnya untuk GM, plus ada big man yang mereka kalau salah tadi jersey nomor 20. Tapi tadi sayang gue pengen nonton Reynolds sebenarnya, tapi Reynolds tadi katanya kecapean dari game U10 yang sampai overtime. Jadi mungkin next time gue harus datang lagi untuk nonton Reynolds. Dan dari Blitz Rockstar sendiri tadi gue kalau nggak salah ingat ada pemain dengan jersey nomor 10, badannya agak gede, agak tinggi, tapi lumayan lincah dan juga tadi dia poinnya cukup banyak untuk Blitz Rockstar. Oke guys, langsung aja kita ke highlights-nya. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching, enjoy the highlights.